jadi begini sih, Bang? Apa tega-tegaan begini, Bang? Nyusahin ayah, Abang. Ya apa sih lo? Heboh deh lo. Abang, lagian Abang ngapain sih, Bang? Pakai segala ke rumah sakit, hah? Bikin orang panik. Untung aja kira Abang gak bablas. Kenceng-kenceng lo ngomongnya, ntar kedengeran dokter. Dokter datang, gue disuntik lagi. Gue gak disuntik. Ketahuan nih, Abang bohong nih, pura-pura sakit, ya kan? Emang iya. Kalau kagak, tuh si Ilham masuk MTQ, ya, ikut lomba, masuk TV. Habis semuanya. Hancur semuanya. Iya bener ya, Bang ya. Ya Allah, Abang, otaknya canggih banget sih, Bang. Ayo kagak kepikiran ke situ, Bang. Udah deh, sekarang Abang pura-pura sakit aja ya, Bang, sampai lombanya ntar kelar. Emang gue dari tadi begitu? Ya udah, ayo bilang sama anak-anak dulu di luar ya, Bang ya. Ntar ayo bilang kalau Abang tuh sakitnya parah, sekarat, kritis, koma. Lu nyumpain gua sampai gua koin. Iya. Yeah. Enggak, Bang. Itu biar meyakinkan aja. Si Pak Jarwo, gimana kondisinya hari ini, Pak? Bener-bener fit, Dokter. Alhamdulillah kalau begitu ya. Ternyata istirahat itu lebih maju daripada disuntik. Sepatu saya mana, Dokter? Oh, ini, Pak. Ya, Dokter. Enggak usah repot-repot. Yang penting Dokter nyuntik saya. Oh, karena sekarang saya udah sehat. Oh, tenang aja. Pokoknya Bapak tidak akan kami suntik, ya. Bapak enggak usah takut, ya. Ayo, jangan, Pak, ya. Jangan.